Hai, kami Cisco. Apa khabar, Komal? Okay, hai Cisco. Saya daripada Writers Daily. Jadi hari ni saya ada beberapa soalan yang saya nak tanya. Sebelum tu saya nak ucapkan tanya untuk show korang hari ni dekat Rising Fest. Jadi soalan saya yang pertama, okay, apa perkembangan terbaru dengan Bengsin School? Okay, perkembangan kami sekarang, alhamdulillah kami dah settle volume 2. Sebelum ni kita under release volume 1 2 tahun lepas. So tahun ni kita dah settle volume 2, kita tunggu masa untuk release je. Volume 2 ada 7 lagu. Okay, jadi soalan saya seterusnya, apa genre sebenarnya yang Cisco ni bawa? Kita orang ada dengar Ura-Ura ni lama agak. Tapi jujur katanya, kita orang pun daripada dulu terkapai-kapai agak. Tapi paling fair jawapan dia, I think is alternative lah genre dia. Sebab dia boleh perut, sebab ada lagu kita orang certain tu macam ada elemen funk, certain tu macam ada elemen R&B sikit, certain tu macam ada fusion, jazzy. So kita orang rasa memang kita orang akan based on alternative as a genre lah untuk Cisco ni moving forward. Okay, soalan saya yang seterusnya, okay, mungkin ada yang setengah yang tahu Cisco ni berasal daripada Ipoh. Jadi kita nak tahulah kan, susah ke untuk Cisco dapat show dekat KL, ataupun sebenarnya benda tu tak menjadi penghalang, and sebab mungkin korang pun lebih selesa ataupun lebih prefer perform dekat Ipoh? Untuk dapat show kat KL tu tak susah, tapi tak senang juga. Sebab saya dengan abang saya kat Ipoh, and the three of this bandmate dekat KL. So untuk jamming pun kita akan bersepakat untuk macam okay, this date, this time kita akan turun practice. Tapi untuk dapat show tu, so far ada certain show yang kami tak boleh nak main sebab kita fokus recording. Cuma saya rasa masa je lah yang akan menentukan kita akan kerap main dengan KL lepas kita release volume 2. Penambahan lah, kita orang rasa kalau in terms of apa, organizer panggil untuk perform lah, kita orang sendiri pun kita orang rasa macam tak ready lagi untuk dipanggil. Sebab tu kita orang rasa macam volume 1 kita dah buat, kita dah produce, tapi rasa macam tak cukup lagi, tak cukup kuat. So that's why kita cubalah untuk record volume 2 kali ni, dengan harapan barang yang kita orang bawa kali ni boleh tarik lagi banyak pendengar lah orang kata. And orang kata kalau kita pun tak berharap untuk organizer panggil, sebab kita tahu kita punya value dekat mana. Sebab sekarang orang nak panggil pun mestilah nak kena ada return of investment kan. So on that part kita orang just go with the flow, tapi dalam masa yang sama kita usaha juga. Okay, so soalan saya yang seterusnya, okay, jadi apa pendapat korang tentang Rising Fest? Bagi saya, saya rasa Rising Fest is a very good platform untuk band-band baru untuk dapat pengalaman rasa main stage yang proper orang kata kan. Dekat sini yang kita bercakap macam mana, all the equipments yang ada prepare dekat atas angin ni is a very good one. So dia mendapati cerita rasa katanya kan. Ada, saya nak tambah sikit. I think organizer atas angin kan, I think it's a very good, it's macam especially after MCO yang kita nampak macam dengan digitalization apa semua tu, kita tengok band-band baru. Even macam this time punya Rising Fest pun jujur kata personally, saya pun banyak tu macam first time dengar. Very refreshing. So I think macam this sort of platform on the organizer side, very positive lah. Tapi I guess it's just a matter of macam mana nak reach to the general people lah, untuk educate diorang, like macam kita punya seni Malaysia, especially yang the young talent yang kita sebenarnya ada macam-macam jenis portfolio that we can display, macam tu lah kan. Yeah. Okay, jadi tu je soalan saya. Jadi sebagai penutup, ada apa-apa ucapan untuk fans yang lama ataupun fans yang dah lama kenal Cisco ataupun fans yang baru? Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar Cisco, dan juga kepada yang baru dengar, sharelah kepada kawan-kawan. Kami harap kami dapat buat karya yang dapat sampai ke hati pendengar lah.